Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Bumi Mesir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Sorry ya bro, suaranya agak berisik karena ini lagi di tempat pekerjaan. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak sudah membantu channel Bumi Mesir. Nah, kali ini saya mau bongkar permasalahan baru, yaitu tadi suaranya di sebelah sini berisik banget ya. Berisik banget, kemungkinan ini kalau dipasang rantai bar ke sana, kemungkinan rantainya tidak akan muter ya, Bro. Kayaknya di sini ada permasalahan baru. Cara membukanya kalian boleh dilihat nih, di sini kita pakai busi palsu, yaitu busi palsu itu seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini, ini namanya busi palsu. Nah, kalau ini kan busi gitu kan. Nah, kalau ini busi palsu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganjal piston supaya tidak naik. Karena buka ini, mur ini kalau pistonnya enggak mengganjal, nggak diganjal atasnya, nggak bisa buka. Nah, ini caranya, kita bongkar dulu. Nah, dia muter sendiri, bro. Ini hal yang tidak boleh untuk mesin kalau muter seperti ini. Ini bisa disebut namanya apa, penyebab rantai tidak memutar. Nah ya kan, bisa dicopot. Jadi yang bermasalah berarti di sini nih, bro. Ini sangat bermasalah sekali, karena harusnya begitu dipasang kerucut ini dia langsung ngunci, langsung diem. Nah, ini enggak. Oh sorry, enggak kelihatan ya. Nah, ini harusnya kalau dipasang ini kan otomatis ketekan ke dalam. Nah, terus begitu ditekan ke dalam dia enggak mau ngunci. Karena apa? Karena ininya nih, bro, ini kurang rendah, terlalu tinggi. Jadi sebelum ini mengganjal ke sini, keburu mentok ke crankshaft, ke ujung crankshaft ini. Jadi setiap crankshaft memang berbeda-beda ya, bro. Jadi kalau beli crankshaft kalian harus perhatikan juga berat yang di sininya nih. Jadi ini jalan satu-satunya. Nanti ini saya gerinda, saya gerinda supaya bisa masuk ke dalam sini. Jadi pasti nggak gigit ke sini, ini pasti ikut, pasti nggak ikut muter lagi. Jadi rantai nanti bisa jalan normal 100% ya. Oke bro, mesinnya kita singkirkan dulu ya.
Nah, sekarang menggunakan gerinda ini, kita ganti mata gerindanya ya. Kita ganti pakai yang ini aja, yang bekas aja. Sudah saya bentuk ini ininya, karena kadang-kadang suka ada keluhan seperti ini meskipun mesin baru ya. Karena saya nggak ada tanggigit, kemarin saya pakai tinggalan, jadi kita pakai manual aja. Kita bikin bulatan seperti ini, jadi bikin colokan lah intinya ke dalam ya, jadi supaya begini. Nah, supaya masuk ke dalam ya kan. Coba kita copot ini ya.
masih ada kekurangan ya sedikit lagi. Oh, ternyata begini, bro. Jadi si crankshaft-nya itu sebelah sininya kurang bulat. Jadi memang kurang neken ke bawah sini. Nah, ini kurang neken nih, masih kekurangan. Jadi kita gerinda lagi aja. Ini hasilnya seperti ini, bro. Jadi isinya bulat. Nah, bulat ya. Ada lubangnya sekarang. Tadi kan enggak ada. Sekarang kita coba pasang aja ya. Kita ambil ini satu deh sebagai contoh. Nah, boleh dilihat kan? Ya, kalau yang ini pasti nggak bisa dipakai. Harus dibulat, harus dikasih bulat tantangannya. Kalau ini kan kita coba kita tes yang belum, masih mengganjal. Kalau yang ini udah pasti dijamin bisa, bro. Nah, sekarang kita tes mesinnya. Kalau suara di sini udah nggak berisik, berarti udah normal. Karena berhubung saya nggak mempunyai rantai, nggak mempunyai bar, jadi saya nggak bisa praktekin secara real ya. Tapi kalau untuk menurut saya ini udah pasti bisa punya, karena udah saya bikin cowakan tadi di ringnya, itu udah normal 100%.
udah normal 100%. Oke, terima kasih untuk semuanya.